Hello everyone, welcome back to the Crew to Indonesia. Nah, tadi udah. Jangan gitu dong, Pak, ketahuan. Apa itu kemarin kali? Ya, kali ini kita akan lanjut ke step 4 hingga sampai step 5 dan 6. Oke, kita ada biasa penunjuk arah si Captain Finn untuk arah Captain Papo dan saya. Suara efeknya jelek banget. lu suara itu efek dari ketek di mirip dengan ketek heran gua. Jadi ketek suaranya di jelas efek jelas bener plak. Sudah ayo maju ya, maju jalan lurus doang nih di gua santai pak enggak. Aduh, berarti rusak lagi itunya di gua depan berarti. Ah, kamunya malas. Gue disuruh lurus doang nih, turun nih, lurus terus. Potong tuh, itu batu. Lu suruh pakai pesawat, Bek. Kayaknya. Ini bagus rumahnya. Bagus-bagus ini rumahnya, cuma gak bisa dibeli. Nanti ada pinturnya nih, aja 3 dan ada pinturnya. Nanti di TDU bisa beli rumah kan? Paling terkaya TC nih. Aduh, satu amat. Bangunan semuanya di situ dah. Males kalau begitu dah. Udah pasti. Beli mobil, modif satu rak area. Enggak dong. Wih, rumah ungu. Wih, rumah janda nih. Wih, kebeli gitu, Pak. Dan mencari janda. Lurus dong kan? Iya. Wih, itu gedung apa ya? Mana? Belah kiri itu. Gedung, kayak gedung presiden. Gedung gubernur, kepala desa. Buset, pusat desa. Bagus itu anjir. Lo nggak tahu beritanya yang orang super rich akhirnya ngebenerin jalan karena kepala desanya nggak mau ngebener-benerin. Yang mereka patungan gitu kan? Enggak sih, katanya pengusaha gitu, pengusaha orang situ, kampungnya jalannya rusak gitu kan. Karena orangnya udah kaya banget, kira dia nginin. Wah, bagus. Rin, lo jangan dadak lah, Rin, belok Rin, turun lapnya. Tengah aja kan? Kalau sen itu ada sekitar jarak 10 meter itu. Yang ngasen siapa? Gua apa lu? Kayak yang bilang kaget aja dia, Rin. Jangan kagetan dong. Oh, jangan motong. Ada rame, Pak, rame. Karena mudik tolong mudik. Wah, enggak bisa nyalip gua nih. Santai ya, santai, masih rame sih. Oh, ngerem kok. Udah ngerem kok jadi orang. Remnya blong nih. Gas, Pak, masuk, Pak. Yoi. Ah, oh, baik, oh. Eko Sebastian. Siapa lagi? Siapa lagi? Gak tau. Asal nyebut nama. Asal gelap. Gak konsen nih gara-gara apa. Bagus ya, kelihatan. Weh, Po, jangan di kiri, Po, buset. Udah habis tadi terakhir. Oh. Jalan ini mana nih? Milikku. Lurus. Lurus. Wih, terowongan. Kita masuk terowongan. Seru nih digeber-geber dalam terowongan. Masih sempit. Itu lampu-lampu dari mana? Kenapa begini? Ya makanya, lampunya gimana nih? Apa kotak-kotak ada? Gak paham gue sama lampunya tuh, di atas saya ngaco. Ada yang terang, ada yang gelap. Gue yang bego fisika apa gimana? Kayaknya sih emang
Yang pantulan cahaya beda, Pik. Emang kayak kayaknya emang kita nggak paham sama pantulan cahaya. Mana jendela, Po? Gari. Gak ada jendela, Po. Jendela goib. Ini yang 5 watt nih po lampunya. Iya beda, beda ya. Yang no, tadi kayaknya dikorupsi. Yang tadi Philips itu. Oh seram. Gak tahu lampu, tuh pun. Itu lampu udah kemana bodoh lah. Pampir aja takut. Seram, apa mau pilih? Suara gua ada gak sih, Rin? Ada, Bil, cuma kalau lu ngomong sih, Rin lu jadi gak ikutan bingung. Lagi, Bil. Gua bingung ngerespon apa, sumpah. Aduh. Tenggol, Pak. Aduh. Itu ada penumpang. Wih, masuk lagi dong. Coba kita lihat pantulan cahayanya. Oh, ini enggak ada. Baru benar ini baru benar. Word is there's some exciting new stuff back at HQ. We haven't been there in like forever. We should check it out. Lainnya malah ngeput sih, Pik. Jadi pengen ngeput dong. Tadi gua udah ngeput, cuma lainnya kekencangan. Tadi harusnya keren itu. Ini malah geber kurang ajar. Wih, cakep. Pop up nyangkut. Aduh. Efek. Kagak tiba-tiba ada mobil. Daripada mah nabrak mobil orang kan mending nabrak mobil temen. Bisa salaman ya. Iya. Berarti realnya begitu aja ya. Jalannya cakep di sini. Ini tidak mulus, Rin. Mulus. Boleh. Iya, nggak boleh motong harusnya nih. Kalau mulus bukan pas kan? Seterowongan lagi. Masih. Jadi kita lihat nih bayang seperti apa nih. Ah ini kecilin terowongannya. Buset dah. Yuk. Panik. Udah ngeliat malaikat tadi. Jadi siapa ya? Halo. Dapat 4 kali ya kali terowongan ini kali lagi berpiring ini. Aduh ikutin ini. Itu mobil tadi belok mana? Oh ada jalan ke sana. Mana? Wah ada orang nyebrang po. Buset lampu merah. Untuk orangnya lompat. Malah parkur orangnya. Wih ini apa nih? Ya, sebelah kanan nih. Oh iya keren ya gedungnya. Wah buat foto bagus semalam tuh. Kayaknya gua belum pernah kesini. Masa sih itu kawat-kawat kan, Vic? Iya. Wah bagus sekali dekorasi. Itu yang patungnya tengahnya tenggelam itu loh kalau kita kesana. Oh iya patung yang belum jadi. Enggak kalau gua malah bangunan kayunya nih sebelah kirinya nih cakep banget. Mana lampunya? Ya? Ini yang leger. Lampunya cakep banget. Enggak. Udah yuk lanjut yuk. Si Pik udik. Kan kita jalan-jalan. Oh iya. Oh iya bener-bener. Aduh. Tak dulu kak. Pengen motong tapi tenaga mobilnya enggak ada.
Wis, sudah sampai. Welcome to Gulag. Ini ada UF. Itu malam. UFBI. Ini UFBI anjir. Sudah bubar. Mana kau di sini doang, Pak? Sini doang. Lihat gerbangnya. Nanti kita fotonya, foto gerbang. Track mana S-nya kagak ada? Gak ada, Pak. Kok jadi ada ini S? Nih S-nya nih, sebelah kiri nih. Oh iya sih, itu tuh S S dong-dong repik di situ, Wei. Ya, saya maunya. Gak ada. Gak ada. Burger di sini kok protes. Kesel ya, Po? Wih. Loncat sih Flick pasti. Kita loncat sih itu tuh. Ini aja nih. Ini aja lah. Ayo lo muter terus ayo, gak bisa balik. Malah pada bermain di sana. Weh, gimana keluarnya nih? Ayo muter terus lo. Ayo balik. Buset, harus muter dong. Terkadang saya rindu fiturnya Forza Horizon 5. Bisa tembus, tembus. Padahal dari tadi ngeledek. Tau-tau kangen. Ada gunanya juga ternyata itu fiturnya. Udah, gak ada orangnya di rumah. Ya, makin liburan. tinggal. Panik. Nyangkut lagi. Oh, pikirnya jahat. Kayak ada yang lewat. Kok pesawat ya? Aduh, Pak. Slow, Pak. Waduh, putih kok gino ya? Jauh, eh. Jauh ini. Kita udah ke step berapa nih? Step baru step 2 kan ya? Baru step 3. Step 6 ya? Saya ngebut ya. Wing. Wah, tinggal aja Ovik, kenceng banget bawahnya. Wih. Lagi balapan kemarin. Balapan apa? Ekstrim. Balapannya ekstrim. Ah, mobilnya masih kotor, Pak. Woi, dapat kan nih? Buset. Mulai kan? Bener kan? Reelnya itu cuma di menit-menit awal doang. Oh, iya, reel lagi. Jalanan berliku, guys, hati-hati. Pak, apa reel, Bang? Reel. Masak air. Tapi nggak tahu itu apa ada. Nggak tahu masak air. Masak air nggak tahu sih, Pik. Nggak tahu. Lu nggak pernah masak air lu ya? Nggak pernah, biasanya Simba yang masakin. Oh gitu. Cukup tahu. Bel kiri ya. Tuh,
Woi, terowongan lagi. Wih, Pak, santai, Pak. Ini satu arah. Eh, santai. Saya bilangnya dua ini. Bagi angkot ini ada tiga arah ini. Angkot mau bajingan. Kalau jempol lu masih bisa masuk, ya bisa masuk. Iya. Gitu. Kalau jempol aja bisa masuk, berarti mobil gua bisa masuk nih. Ekstrim pemikirannya. Oh iya. Ini terlantarnya bukan sih, bukan ya? Bukan. Apa? Tadi ada apa pancing di sini? Apa terowongannya di dalam banyak basah? Ban, ban, ban. Wih, 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 wih. Kaget. Mau masuk terus. Kita loto lagi. Oh, nih yang tadi ya. Eh, enggak deh. Dari. Ya, beda. Ini mah jalan layang HC. Kalau HC loncat dari sini nih. Loncat, tuing, masuk. Tertarik. Aduh. Ya lubang kelasan-kelasan ya terowongan. Ngeri. Woi 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 woi. Santai pak. Jalur sini. Kenceng bang. Jelek banget. Jelek banget. Ada disuruh pelan-pelan sih jalurnya. Mono gelap. Ketahuan gak pernah jalur sini kayak ini. Tikman begitu ada turunan. Bahaya tuh Jon. Pasti sering kecelakaan sih. Pasti tuh. Po, nggak boleh gitu, Po. Ada. Dorong-dorong. Kode itu kode. Kode itu. 7-9-9-0-16. Waduh. Nggak tahu pas saya ngasal. ATM-nya itu ketahuan pin ATM lo ya. ATM. Gua rasa HP gede banget. Di mana bi lalu lu? Itu sapi sekarang. Lalu. Kali ada sapi gede. Ah, segedenya sapi seberapa sih? Wah kayaknya lu mulai jadi pengikut orang-orang India bil. Ayu lu. Dia sapi gede. Berarti dia pengen pindah ke itu Hindu. Rindavan. Ya, biar dapat skapnya 6.000, pik. Oh, cebur. Wah, udah pengen nyampe cepet banget. Usah sembil. Mampun ya. Geri. Hati-hati, hati-hati. Buset, po, po. Malah di 4 speed dia. Lagi gua. Di mana di sini? Motherboard, mother road. The mother road. Apa tuh soal dinner? The dinner. Open to every day of the year. Sik. Lo. Ini. Hah?
bawa apa di sini. Gue ngikutin panah ini. Kemana ini panah arahnya? Ini buat drive thru, Pak. Mana, Pak? Hey. Tahu gue. Hey, pokok. Udah pede banget, ngeng. Tandanya di gua error lagi. Lagi main-main keruput ngapain dah? Narin tidur-tiduran. Tidur-tiduran. Gak ada tidur-tiduran di rumput. Naik serangga. Gak tau ada yang masuk ke kuping. Waduh. Tadi ngambil gelas, Pak. Papo hilang, Po. Pipis. Pipis no di kanan no. Sampai gua mobil. Tebak dulu, Po. Tapi ini dekat. Ini belok enggak? Enggak lurus. Saya tidak percaya Anda. Dibelokin. Lu mah dijujurin dikira bohong. Giliran bohong dikira jujur. Lu biasa bohong kali. Lo. Aduh, Po. Bang. Jangan tuh ini jangan tuh. Sampai nyasar. Terus tadi tuh kalau diem. Arahin jalan. Yoi. Ini apa? Aja bener. Wih. Ini kok bagus? Wih, bagus lah. TC2 ini semuanya bagus ya kalau kita tidak melihat bar bermainnya dengan syukur. Masa ada trafik beloknya ditabrak parah banget. Bo, santai, Bo. Si Papu udah arogan. Arogan aja. Udah terakhir. Oh, udah kalah arogan dia. Jerong sepeda, Po. Alah, kok. Oh, kenapa ini? Oke, gue mau ending emot kok malah ke shortcut. Kali ke. Tiba-tiba belok. Daripada tiba-tiba cinta. Aduh. Tiba-tiba sange. Waduh, sudah sering itu. Pusat. Ngeri apa. Kata saya hilang. Help. Oh, gila. Sudah sampai. Ini ya. Buset dah, Popo. Ini big Chicago Millennium. Wah, itu bagus tuh pelapornya tuh. Mana? Kaca-kaca. Itu dalamnya gede tuh, Po. Dalamnya garasi semua itu. Sini big. Gerbang menuju
Mana? Gak bisa, gak bisa maju lagi. Nyangkut. Aduh. Nyangkut ini. Ini nyangkut ya, gak bisa keluar. Gak bisa. Nyangkut itu terjebak. Udah kena, udah kayak tikus kena jebakan anjir. Oke lah kalau gitu, sampai jumpa ya. Oh, tabrakin dong po. Loh kok udah ambil, belum juga beres-beres, siap-siap. Berhasil. Pikir buat jebakan. Pikir buat pijakan. Siapa sih bisa? Gue malah balik lagi, udah gak bisa kemana-mana. Ah, popok udah nyampe di situ. Nah, iya. Kita nyangkut, Pik. Azab.